maju ya. Dan gimana udah ya. Selamat siang teman-teman ya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang cara merakit pancing cumi ya, pancing cumi kocokan. Nah, sini saya sudah siapkan belokan yang berisi senar berukuran 120. Sini ada senar kecilnya ya, yang berukuran 25. Ini ada snap, ada snap. Di sini ada gini-gini juga ya. Gini-gini juga. Di sini saya udah siapkan Apollo-nya ya. Apollo-nya udah saya siapkan. Pakai langsung gili-gilinya sini ya. Ini ada gili-gili masukin di sini ya. Oke. Tinggal diputar-putar ya. Oke. Ini untuk gili-gilinya. Apolonya teman-teman bisa langsung pasang ya. Ini ada ukurannya biasanya pakai 2.5 depas ya, 2.5 depas. Pemasangan apolonya gampang ya, tinggal kita tutup sini senarnya, masukin ke lubang, masukin ke lubang ini ya. Pengikatannya sederhana, sini ya, kita campurin sini, tinggal di baju ya, bersatu, dua, tiga, masukin ke lubang sini. Tarik ya, tarik satu ya, dan lima lagi, satu, dua, setengah ya, jadi biasanya 2.5 setengah. Ini untuk apolo yang terakhir sama juga. Berlepasnya. Pemasangan badunya sederhana ya, sini kalau ini untuk gili-gili. Kenapa saya pakai gili-gili? Karena biar gak kusut ya, gampang kusut kalau dilempar. Bisa pasang selip di sini.
depan patungnya. Kita selesai ya. Diambil dari pengalaman saya ya. Nah, sekarang saya juga lagi mancing dulu ya. Sekarang saya berada di kapal. Ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kehadiran pancing pocokan ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.